Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak soli-soliha kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Meskipun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Jangan sampai kalian malas-malesan di rumah. Nah, hari ini bersama Ustazah Lucy, kalian akan belajar materi PPKN. Tapi sebelum itu, kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Yuk bersama-sama yuk, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita masuk ke materi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tapi sebelum itu, Ustazah ingin tahu dulu dong, kalian masih ingat nggak ya bunyi Pancasila itu kayak gimana? Coba ya Ustazah review. Pancasila, satu. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, salah. Oke, Ustazah ulangi ya. Ikuti Ustazah. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa dan sudah hafal silanya, Ustazah pingin deh nge-review lambang-lambang silanya. Coba, sila pertama lambangnya apa ya? Ya, betul sekali. Sila pertama lambangnya bintang. Kemudian sila kedua, lambangnya rantai. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Sila keempat, lambangnya kepala bantai. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Oke, kalau sudah review berarti sekarang waktunya kita masuk ke materi inti. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Meliputi, satu, beriman kepada Tuhan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Yang ketiga, menghargai kebebasan dalam memeluk agama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Meliputi, satu, mengedepankan sikap saling mencintai antar sesama. Yang kedua, menerapkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan sosial. Yang keempat, berani menegakkan kebenaran. Nah, untuk contoh sikapnya misalnya nih, kalian di jalan bertemu dengan seorang kakek-kakek yang pakaiannya sangat lusuh dan seperti kelaparan. Terus kalian menyisihkan uang kalian untuk kakek itu. Berarti kalian sudah menerapkan nilai sila yang keberapa? Yang kedua, betul sekali. Oke, lanjut.
Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Meliputi 1. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang keempat, menerapkan sikap gotong royong. Misalnya nih, contohnya di suatu pedesaan terdapat jembatan yang menghubungkan antara desa satu dan desa lainnya. Ketika jembatan itu rusak, otomatis akses para warga sangat kesulitan untuk berpindah dari desa satu ke desa lainnya. Akhirnya semua warga desa itu saling bergotong royong, saling membantu, bekerja sama dalam membenahi jembatan yang rusak itu. Akhirnya setelah jembatannya sudah bisa dilewati lagi, mereka bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Nah, berarti mereka sudah mengamalkan nilai sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sampai sini sudah paham? Baik. Oke, kita lanjut ya. Nilai yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meliputi 1. Mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meliputi 1. Mengedepankan sikap adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, menolong dan menghargai sesama. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Yang kelima, menghindarkan diri dari pemborosan. Baiklah anak-anak, Ustazah sudah selesai menyampaikan 5 nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila kan sebagai pedoman bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara wajib memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, gunanya pembelajaran ini apa? Agar kalian lebih mengerti lagi apa itu nilai-nilai Pancasila, sehingga kalian dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir, Ustazah akan menyampaikan materi tentang musyawarah. Musyawarah mufakat. Pengertian musyawarah adalah pengambilan keputusan oleh seluruh peserta rapat dalam menyelesaikan suatu masalah. Sekarang artinya mufakat. Mufakat adalah kebulatan pendapat yang disetujui oleh peserta rapat. Biasanya musyawarah mufakat ini dapat dilakukan saat rapat pemilihan ketua RT, rapat pemilihan ketua kelas, ataupun rapat-rapat yang lainnya. Nah, itulah tadi materi PPKN yang bisa Ustazah sampaikan. Sekarang, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada pada modul. Jazakumullah yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga kita segera bertemu ya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.